Assalamualaikum teman-teman semua dimanapun berada, ketemu lagi sama channel Sebatang Pohon. Nah, di video kali ini gue bakalan unboxing jam tangan Seiko yang gue beli di toko jam tangan favorit gue yaitu Mahwatch, atau kalian bisa kunjungi websitenya di www.jamtangan.com. Oh ya, gue ingetin sekali lagi buat kalian yang baru pertama nonton video gue, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe untuk berlangganan channel ini secara gratis. Kuy sob, kita langsung unboxing aja paketnya. Oke. Dan inilah dia jam tangan Seiko yang kita unboxing pada video kali ini. Kita lihat. Dan ternyata ini adalah jam tangan Seiko 5 New Logo. Dan inilah dia guys, the new Seiko 5 SRPD 59K1 dengan orange dial. Kenapa gue pilih warna orange? Karena warna orange tuh buat gue spesial banget. Dan menurut gue tuh warna orange memang identik sama Seiko, karena gue jarang banget nemuin warna orange di merek jam tangan lain. Jadi itu yang pertama kenapa gue pilih SRPD 59K1 ini dengan orange dial. Dan gue bakalan ngasih tahu kenapa gue beli Seiko 5 New Logo SRPD 59K1 ini di tahun 2020. Nanti gue bakalan kasih tahu alasannya di belakang. Nah, sekarang gue akan bahas dulu sedikit buat spesifikasinya dari jam tangan Seiko 5 SRPD 59K1 ini sendiri. Untuk ukuran dialnya sendiri, Seiko 5 SRPD 59K1 ini terbilang nggak cukup gede juga enggak, kecil juga enggak, karena ukurannya 42,5 mm. Kalau dipakai di pergelangan tangan gue yang ukurannya enggak lebih dari 6 inch, ini masih matching, enggak kebanting lah ya segini mah, bener enggak? Jadi untuk kalian yang punya diameter tangan enggak terlalu besar atau tergolong kurus ya, Seiko 5 SRPD 59K1 ini memang cocok banget buat tangan-tangan orang yang kurang gemuk atau kurus kayak gua. Untuk ketebalannya sendiri ada di angka 13,4 mm, yang menurut gue nggak terlalu tebel dan nggak terlalu tipis, ya sedang-sedang aja lah. Untuk look weight-nya, lebar strapnya ini 22 mm guys. Untuk penggunaan materialnya, bagian case dari jam tangan ini menggunakan stainless steel yang solid, cukup padat, terasa sangat padat dan tidak berongga. Kemudian di bagian belakang, case bag-nya ini menggunakan screw Citro case bag yang bisa dilihat mesinnya ya, ada kaca di sini. Dan cara membuka dari case bag ini dengan cara diputar. Kemudian untuk bagian kacanya
Dia menggunakan hard lake kristal yang sangat jernih sekali dan cukup tangguh, cukup kuat di kelasnya. Jadi bisa menampilkan dial dengan sangat jelas tanpa berbayang walaupun dilihat dari sisi samping seperti ini. Jadi sangat jelas terlihat. Ini menunjukkan kualitas hard lake yang dimiliki oleh Seiko. Dan yang paling gue suka dari jam tangan Seiko 5 New Logo ini adalah movement-nya yang sudah di-upgrade menggunakan 4R36. Di mana movement 4R36 ini sudah mendukung pengisian daya dengan cara manual winding atau hand winding. Yaitu ketika kita memutar crown searah jarum jam, maka jam tangan ini melakukan pengisian daya. Teman-teman bisa lihat, ketika gue putar crown, maka gerigi-gerigi ini akan berputar yang bertugas untuk mengisi daya. Seiko 5 SRPD59K1 ini memiliki fitur day and date, yaitu fitur hari dan tanggal yang berposisi di angka 3 yang bisa menunjukkan hari dan tanggal secara akurat. Selain itu, Seiko 5 SRPD59K1 ini juga memiliki unidirectional rotating bezel, yaitu bezel yang bisa diputar satu arah seperti ini, yang berfungsi sebagai timer. Untuk fitur luminous, Seiko memang dikenal yang paling terang di antara merek-merek jam tangan yang lainnya. Seperti yang teman-teman bisa lihat, marker-marker yang dilengkapi dengan luminous seolah-olah mereka berteriak dan mengatakan bahwa Seiko lah yang terbaik di kelasnya. Dan pada akhirnya gue harus ngasih alasan kenapa gue beli Seiko 5 New Logo ini di tahun 2020. Yang sebenarnya sih barangnya udah gak anget lagi ya, karena udah di launching beberapa bulan yang lalu. Ya, alasan yang pertama yaitu menurut gue Seiko 5 New Logo ini adalah gabungan dari seri Seiko 5 yang udah legendaris. Dan digabungkan dengan desain Seiko SKX yang legendaris pula. Jadi kalau gue beli Seiko 5 New Logo yang ini, analoginya sih sama kayak gue beli jam tangan seri Seiko 5, terus gue beli jam tangan SKX, terus digabungin deh tuh jam tangan jadi satu. Dan jadilah Seiko 5 New Logo seri SRPD59K1 ini. Alasan yang kedua, karena jam tangan ini adalah seri pertama dari peluncuran New Logo Seiko 5, jadi gue percaya kalau suatu saat nanti, ini jam tangan bakalan jadi legend, bakalan jadi legenda, dan bakalan punya nilai sejarah. Itu kalau menurut gue sih ya, pendapat gue pribadi loh. Alasan yang ketiga yaitu, jam tangan Seiko 5 New Logo ini berada di urutan entry level atau seri middle low. Tetapi sudah dibekali dengan movement seri 4R36 yang notabene 4R36 itu biasanya dipakai untuk seri-seri high end-nya Seiko. Seperti Seiko Turtle dan lain sebagainya. Jadi menurut gue sih, gue beruntung kalau misalkan beli jam tangan 5 New Logo ini karena mendapatkan movement yang gak main-main, movementnya bukan movement untuk entry level, tapi movement untuk seri high-end. Dan alasan yang terakhir, kenapa gue beli jam tangan Seiko 5 New Logo ini di tahun 2020 adalah, denger-denger sih harganya bakalan naik ya, gak tahu bulan depan, gak tahu 2 bulan lagi. Karena yang gue lihat sih di toko-toko online ataupun offline emang stoknya udah mulai tipis-tipis. Bahkan beberapa seri di antaranya itu udah pada out of stock atau udah kosong. Jadi gue baru denger-denger sih ya, baru berita angin tapi gak bisa dipertanggungjawabkan juga. Tapi kalau ngelihat stoknya udah pada kosong gitu sih ngeri juga, takutnya emang benar-benar naik. Jadi makanya gue buru-buru beli sekarang. Dan gue akhirnya memutuskan untuk beli SRPD59K1 ini karena warnanya orange sesuai banget sama warna favorit gue. Oke, barangkali itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan videonya bisa menginspirasi kalian, bisa memberikan manfaat.
Jangan lupa untuk like, untuk komen, share, dan subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang dan bisa memberikan video-video yang lebih bermanfaat lagi. Oke, terima kasih. Gua Cacung. Assalamualaikum.